Tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada Rabu 9 Mei 2012 lalu di Bogor, Jawa Barat, menyisakan pedih yang mendalam bagi Indonesia. Pesawat yang diketahui menabrak tebing Gunung Salak hingga kini masih pada tahap evakuasi korban dan identifikasi. Tak hanya membuat masyarakat Indonesia tercengang, namun mantan Ketua MPR RI Amin Rais juga ikut angkat bicara. Amin Rais menyayangkan kasus kecelakaan pesawat kembali terjadi di Indonesia. Pasalnya, tak hanya Sukhoi, namun beberapa pesawat lainnya juga pernah mengalami kecelakaan yang sama. Mengucapkan bela sungkawa kepada para korban Joy Flight, ya, pesawat Sukhoi yang memang naas itu. Cuma yang pertama saya ingin ingatkan, jangan sampai kita gegabah lah ya. Ya pilotnya, ya penanggung jawabnya, ya orang-orang terlibat itu supaya tidak menggampangkan seperti kemarin itu. Amin Rais menambahkan kecelakaan pesawat harus bisa diminimalisir agar tidak kembali terjadi dengan kasus yang sama. Deden Firman, Adi TV.